Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya tambah lancar lagi. Amin. Video kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara mengatasi. Oke, langsung saja, bagaimana cara mengatasi HP 9 Redmi 9C mati ini. Simak saja videonya. Ini coba saya cas, nggak mau hidup. Coba dicas, tidak mau. Dihidupkan juga nggak mau. Tidak ada respon sama sekali. Oke, sekarang coba kita bongkar LCD-nya, baterainya. Coba kita bongkar. Hati-hati, di sini ada fingerprint. Cara membukanya harus pelan-pelan dulu. Nah, seperti ini. Kita buka dulu untuk fleksibel fingerprintnya. Oke. Kita buka juga penutup mesin. Tercycle, belum pernah dibuka. Copot baterainya. Kita pasang lagi. Coba kita cas.
Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ternyata HP 9C mati ini cuma karena baterainya terlalu habis dan nggak bisa di charger. Akhirnya saya tembak, saya kecut dan bisa mengisi lagi. Jadi intinya teman-teman, kalau punya HP yang jenis-jenis baterai tanam dan dihidupkan tidak bisa, jangan dulu dibawa kemana-mana. Teman-teman bisa mencopot casing belakangnya dan mencopot baterainya, lalu teman-teman bisa mengecasnya secara langsung di HP-nya, dan itu pasti berhasil. Jadi cuma butuh dicopot saja baterainya, itu nanti kita cas seperti HP normal biasa. Jadi intinya teman-teman harus berani untuk membuka HP teman-teman kalau mempunyai kasus yang seperti ini. Dinyalakan tidak bisa, dicas juga tidak mau, padahal HP baru beli berapa bulan, tapi sudah tidak bisa dihidupkan. Teman-teman bisa mencopot baterainya dan memasangnya lagi, kemudian teman-teman bisa mengecasnya seperti biasa. Oke, saya kira cukup sekian dulu video dari saya. Ikuti terus Cak Pur Channel, tutorial belajar servis HP secara mandiri. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.